Assalamualaikum Soulmate. Ketemu lagi di Masalah Emang Ada dengan Mimi, Cindy, dan juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Seperti biasa Soulmate, kita awali episode terbaru ya ini dengan masalah. Tapi kalau nggak antara Mimi sama Cindy udah deh. Kalau kita ya Sin, kalau kita berdua ketemu Mbak Inka, ada masalah. Tandanya kita punya masalah. Iya. Nah, kali ini apa sih masalahnya sih? Coba-coba kamu kali ungkapkan. Ini masalahnya adalah masalah persiapan pernikahan. Ya. Karena kebetulan aku kerjanya di WO. Jadi seringkali mendapati permasalahan di lapangan ketika sedang mempersiapkan sebuah pernikahan, lalu terjadilah perdebatan atau keributan di antara kedua belah pihak keluarga calon pengantin, gitu Mbak. Permasalahannya macam-macam gitu, mulai dari adat, bahkan ada juga yang hanya karena tempat duduk yang tidak siapa sesuai, siapa yang belum disalamin, atau pengaturan tempat duduk tidak sesuai, itu bisa tidak jadi menikah gitu. Padahal menikah itu kan ibadah ya Mbak ya, tapi kok bisa-bisanya di sini, di kita, orang kita, agamanya Islam, tapi tidak menjadikan ibadah itu, tidak menjadikan pernikahan itu seolah-olah sebagai ibadah gitu loh. Iya kan? Persiapan itu. Mimi apa pengalamannya? Ya kalau gue mah pelaku lah dulu, yang pernah menikah pokoknya ya itu, entah kenapa gitu mindset orang kita kali ya, mindset di lingkungan itu pada saat memutuskan untuk menikah tuh kayaknya mindsetnya tuh adalah wah siap-siapnya untuk berdebat antara keluarga CPW dan keluarga CPP itu gitu. Itu Mbak, emang harus gitu apa Mbak kalau mau menikah? Bisa kan Mbak? Kayaknya terjadi begitu terus ya di mana-mana ya Mbak. Bisa kan Mbak? Jadi nggak masalah gitu ya kita di sini dan sebenarnya kan kita mulai dari selalu kita mulai dari awal dulu kepahaman kita bahwa perdebatan terjadi karena berbeda persepsi, ya kan? Nah, berarti kan kenapa itu terjadi di setiap peristiwa, termasuk sekarang pernikahan misalnya. Perbedaan persepsi lah memang yang melatar belakangi perdebatan-perdebatan atau perselisihan ini. Makanya karena memang mungkin orang-orang nggak ngerti penyebabnya apa ya, jadi termasuk saya juga dulu, jadi kalau aku tuh waktu mau menikah udah gini, wah siap-siap nih bentar lagi, ada aja pasti deh. Nah, dan orang-orang selalu kan bilang, lo siap-siap bentar lagi pasti ada aja gitu, ya, ya kan? Nah, jadi sekarang kalau kita kan jadi tahu penyebabnya apa sih yang membuat ada perbedaan dan perselisihan atau perdebatan gitu. Ternyata karena berbeda persepsi. Nah, alhamdulillah kan kita sekarang udah ngerti. Jadi di sini kita membantu untuk berbagi persepsi-persepsi yang bisa memudahkan kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan SOP yang Allah tentukan. Kan Allah itu kan memberikan informasi ya bahwa yang namanya sesuatu dikatakan ibadah gitu kan ketika tidak melanggar Al-Qur'an dan Sunnah ya kan dan dilakukan semata-mata lillahi ta'ala dan udah gitu tentunya rasa namanya ibadah itu seperti kita sholat nggak ada rasa was-was, gelisah maupun bersedih hati yang ada adalah damai, tentram, bahagia. Nah, ketika ada rasa-rasa di luar rasa ini, berarti itu saat itu sedang tidak menjadi ibadah, gitu. Nah, memang seperti tadi Cindy bilang sama Mimi, bisa nggak ya? Bisa. Tapi kalau persepsinya berlandaskan adat budaya, susah kan? Misalnya orang Jawa menikah sama orang Papua, orang Batak, sama orang Sunda ya memang berbeda. Tentunya pastinya akan ada perbedaan gitu. Tapi kalau kita berpegang pada sesuatu yang sama, semua orang pasti sepakat, pasti
tidak akan terjadi perdebatan. Gitu. Dan itu hanya apa yang semuanya sepakat? Sampai. Tentunya kalau spiritual kita berpegang pada Al-Qur'an. Sekarang kan apapun sukunya, bangsanya, ketika bicara kebenaran Al-Qur'an semua pasti sepakat setuju itu benar. Nah, ya udah itu paling gampang ya kan? Ya, betul. Yang bisa menyatukan semua adat, semua adat karena kan ya, seluruh dunia loh. Bisa ya, sama Allah sih ya, Mbak ya. Iya, aturan Tuhan yang menciptakan kita kan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai tadi kursi gitu kan, kursi berdasarkan siapa yang patungan lebih besar, siapa yang bayar lebih banyak, terus dia kedudukannya lebih tinggi, harus di kanan, harus di kiri, salam, yang ngasih salam duluan, itu kan pasti bukan Al-Qur'an. Karena kalau Al-Qur'an itu kan semua manusia sama, jadi di mana aja ditempatkan dia mah terserah aja. Iya ya, nggak ada yang sampai ada, ya buat dia kan yang penting akad nikah ijab kabul siang 5 menit terjadi selesai. Sebenarnya itu yang intinya, intinya mempersiapkan pernikahan itu ya Mbak ya. Iya. Itu aja ya, bukan seragam yang sama. Iya boleh, tapi ada perintahnya enggak? Kalau enggak ada perintahnya ya kita nggak usah upayakan habis-habisan, misalnya keterbatasan ekonomi sampai kita ngutang, ya itu kan nggak benar, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya yang penting kita dua kan kalau pernikahan, tiga pernikahan itu. Yang pertama, melamar. Nah, lamaran di agama cuma mengisyaratkan, mempunyai persyaratan tiga. Hadir wanita yang untuk menyetujui dia dilamar, lalu pria yang melamar, lalu bapaknya perempuan yang merestui. Tiga aja. Jadi kalau nggak ngundang yang lain, ya nggak apa-apa ya. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi jangan ada yang tersinggung. Ini kan nggak, wah keluarganya tersinggung, nggak diundang. Sebenarnya kalau mereka mengerti, berpegang pada itu, kan cukup, sudah nggak apa-apa. Justru semuanya mendoakan supaya semua sesuai selaras dengan aturan Tuhan. Lalu yang kedua, ijab kabul. Nah, ijab kabul juga kan cuma ada perempuan, ada syaratnya itu kan, dan semua sudah tahu kan, yang penting ada saksi, semua lah itu. Nah, yang ketiga adalah jamuan, menjamu tamu. Jadi kalau kita istilahnya resepsi. Nah, resepsi itu tujuannya kan jelas, menjamu tamu, mengumumkan sudah ada yang menikah. Tujuannya mencegah fitnah. Gitu. Itu sebenarnya tujuan menjamu ya. Nah, yang namanya menjamu, namanya juga menjamu. Namanya menjamu ya tentu kita ikhtiarkan sebaik-baik yang kita bisa. Jadi enggak lah masa kita menjamu tamu, lalu kita taruh kotak angpau, kan enggak gitu. Harusnya kan kita menjamu tamu, menjamu tamu ya sudah dijamu, memberitahukan. Dan enggak perlu pakai uang juga boleh, misalnya ya sekedar announce, misalnya bikin kartu, mengasih tahu bahwa sudah menikah. Jadi enggak ada yang berat. Juga, termasuk menjamu tuh ya Mbak ya? Bukan, termasuk memberitahukan. Jadi kan menjamu cara, menjamu itu cara untuk menyampaikan, mengumumkan, menginformasikan. Iya, jadi intinya menginformasikan. Iya, supaya tidak terjadi fitnah. Kok gitu enak ya, telat taunya. Iya, kemana aja sih? Kenapa sih baru kenal sekarang? Terus ada juga loh Mbak di lapangan yang karena dituntut harus meresepsikan, harus merayakan gitu ya. Akhirnya ya udah boleh anak-anaknya menikah dulu, tapi sirih dulu, kumpulin dulu uangnya, nanti kalau uangnya udah ada baru umumin gitu. Ada loh Mbak yang begitu permasalahannya. Iya, ya itu kan jadi kayak pernikahan siri gitu ya. Pernikahan siri itu kan sebenarnya ada diatur di Al-Qur'an, tapi kan bukan untuk begitu. Nah, gimana tuh? Ya, jadi memang, jadi kalau orang yang seperti itu kan berarti ini memang tujuannya pesta besar-besaran.
Balik lagi ke tujuan kan gitu ya. Kan sebenarnya nggak perlu gitu, tinggal akad nikah aja. Sesuaikan ijab kabul. Ya sudah. Nah, nanti kalau misalnya emang mau ada acara, silakan ditunda boleh, tetapi bukan berarti menjadi ya, Mbak, penundaan akad nikah. Sebenarnya intinya adalah akad nikahnya. Akad nikahnya, bukan pestanya. Nah, kalau ini kan ya, pestanya yang difokus. Tujuannya adalah pesta. Jadi balik lagi ya, kalau tujuan menikah itu memang benar-benar untuk ibadah, otomatis apapun yang kita lakukan harus yang sesuai gitu, ya, ibadah gitu. Iya, ya, dan kalau emang tujuannya ibadah, ternyata tuh yang pertanyaan tadi Mbak Inga bilang ya, 1, 2, 3 itu ternyata nggak repot sama sekali. Kita mau lamaran aja, persiapan seserahannya. Tapi dari awal tuh kita udah tahu ini tujuan kita ini ibadah atau bukan, dari awal udah tahu. Tahu nggak dari mana? Persiapannya. Kalau persiapannya ibadah, dia tahu bagaimana menikah itu ada tugas imam, tugas istri gitu ya, tugas anak. Lalu dia akan mempersiapkan bagaimana tugas saya nanti sebagai suami. Dia akan bagaimana sih tugasnya? Harus punya kemampuan apa? Sebagai istri juga gitu, harus rela yang dulu dikerjakan pada saat belum nikah, sekarang nggak bisa. Selama pasangan nggak setuju, nggak bisa lagi. Nah, gimana gitu. Jadi banyak sekali bagaimana kalau misalnya dalam rumah tangga itu kan banyak badai ya. Persoalan-persoalan hidup kan banyak. Nggak ada yang namanya rumah tangga bebas dari permasalahan. Pasti cobaan Tuhan kasih. Nah, bagaimana menghadapi itu? Kalau kita dikasih kenikmatan, misalnya, wah dapat uang, kita nggak perlu belajar. Tapi masalahnya, bagaimana kalau ternyata kita nggak punya anak? Bagaimana kalau ternyata punya anak tapi cacat? Bagaimana kalau nanti suami kita stroke? Bagaimana kalau istri kita kanker? Itu semuanya harus dipersiapkan sebelum menikah. Makanya persiapan pernikahan itu panjang, mungkin setahun sebelumnya. Tapi bayangin kalau sekarang apa yang disiapin, seragam, gedung, catering, undangan, siapa lagi. Nah, itu udah ketahuan dari awal. Betul. Itu ini pernikahan sebagai ibadah ataukah pernikahan untuk status. Ya, apa aja banyak selain ibadah gitu. Luput semua sih aku itu. Rumah pas di ajak nikah yang pertama kepikiran pokoknya seserahan semua yang branded. Waduh, ya kan? Itu karena tidak menyadari bahwa pernikahan adalah ibadah ya. Iya, baru juga 2 tahun divorce, cerai. Iya benar. Karena apa ya, itu persiapannya. Iya ya, Mbak ya. Gitu. Ego semuanya. Iya. Ya. Tapi kalau kita rasa-rasakan gitu ya, ketika kita memang berpegang pada kebenaran Al-Qur'an, apapun yang diajarkan Tuhan dalam Al-Qur'an, masalah emang ada. Benar, semua itu simple. Enggak ya, menuntut kita harus punya uang banyak. Yang penting yang dipersiapkan itu ya, persiapan aku sebagai istri, tugas. Ya, sebagai suami tugas, ini luar biasa banget. Persiapannya beda banget. Tapi coba tahun sebelumnya kata Pak. Coba kalau kita ngikutin Al-Qur'an, semua orang yang punya nggak punya bisa? Bisa. Makanya. Gak pusing ya, Mbak. Gak pusing, semua bisa. Iya. Lagi pula mempersiapkan hati itu kan nggak perlu uang. Nggak perlu uang. Mempersiapkan kesadaran, kesungguhan. Iya kan? Iya. Kesungguhan. Wow. Jadi memang terbukti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini tidak membuat hidupmu menjadi susah. Jadi kalau sekarang kita merasa susah, banyak masalah, memang kita sedang tidak mengikuti petunjuknya dalam Al-Qur'an. Sebenarnya gitu ya, Mbak. Iya. Gampang banget ya sebetulnya indikatornya. Kalau kita udah lagi merasa susah, berarti ada ayat Al-Qur'an yang kita langgar. Kita langgar. Iya.
Ini juga ya. Ini bisa jadi banget dipakai yeah. nih buat. Banyak kan kayak adat istiadat aja banyak bercampur iya. dengan mistis ya kan. Seolah-olah Tuhan itu enggak ada. Jadi seolah-olah semua diperumpamakan. Iya. Rezeki kayak tarik-tarikan ayam yang banyak, rezekinya banyak, padahal enggak begitu. Nah, yang lucunya kenapa kita ikut-ikutan ya? Iya. Gitu. Lu deh, aku kalau aku soalnya sih nah kalau aku bilang itu kebodohan yang universal. Iya ya, karena hampir dilakukan oleh semua. Itu ya, karena orang kalau orang-orang tua zaman dulu bilang, "Ih, filosofinya bagus loh filosofinya." Iya, gitu. Iya, tapi filosofi ternyata. Boleh ketika selaras Al-Qur'an. Itu ya. Itu filosofi. Tapi filosofi Al-Qur'an. Tidak selaras Al-Qur'an tentunya nggak bisa kita pakai gitu gak karena kan Al-Qur'an dan Rasulullah udah bilang semua kebenaran dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah kalau nggak selaras filosofi. Bukan kepada filosofi itu wah nih ilmu baru buat aku wawasan yang persiapan yeah. pernikahan yang sesungguhnya iya menurut Al-Qur'an jadi memang untuk menyiapkan suatu pernikahan, kita harus menyiapkan diri kita, bukan keuangan kita. Kita harus menyiapkan kepahaman-kepahaman, ya kan? Kita juga harus mengenal diri sejati, kita harus mengenal Tuhan, dan ini tentu nggak sebentar. Apalagi Tuhan mengatakan ya, bahwa wanita baik untuk pria baik, gitu kan? Pria baik untuk wanita buruk untuk pria buruk, pria buruk untuk wanita buruk. Kebayangkan ya, berarti kan selama ini kan orang-orang kan gitu ya. Kalau mau cari pasangan baik, tuh cari ke sana tuh. Kamu cari harus cari pasangan yang baik ya Mimi. Cindy, cari yang bibit bebet bobot gitu. Padahal Arkan bilang, kamu dulu yang berubah. Baru akan kupertemukan dengan orang yang cocok, yang pantas. Memantaskan iya. diri dulu ya ternyata iya, kita. Iya, memantaskan ya, diri dulu. Dulu kan begini, Mbak. Merasa pantas gak semua orang ya. Aku yang milih. Iya. Kalau kita kan, ayo sini, Mama tahu yang paling cocok buat kamu. Sementara akhirnya kita gak melakukan perubahan. Iya. Benar. Iya. Terjadinya ya, cekcokan dan iya. Itu penyebabnya. Jadi banyak debat ya. Ya ampun, banyak. Iya sih banyak banget ya. Emangnya kalau kita nggak tadi yang Mbak Indra sampaikan itu tuh sih kalau emang kita nggak sadar bahwa tujuan menikah itu adalah ibadah dan yang harus dipersiapkan itu adalah persamaan persepsi, terus kita mempersiapkan diri menjadi yang wanita yang baik, pria yang baik itu gile, kusyut selama ini. Aduh, kan benar-benar salah urus ya, salah urus banget selama ini. Gitu. Makanya di awal tuh harus terjadi kesepakatan dulu. Kalau aku kebetulan juga ya aku banyak belajar ya. Jadi waktu aku juga gitu, aku sepakat dulu sama besan aku. Sepakat nggak ini untuk memfasilitasi kebahagiaan jiwa titipan. Ini ibadah, yang namanya ibadah nggak ada yang namanya keributan, perdebatan nggak ada. Pokoknya yang membuat Anda senang silahkan. Ya, jadi memang kalau ada perbedaan langsung kita ngomong cuma ingetin lagi dari persepsi di awal. Ini senang, oh ya udah. Tapi kita keburu begini, Mbak Enka. Loh, kalau ibu senang silakan. Udah jadi nggak ada sama sekali. Iya, enak ya kayak gitu. Nggak ada sama sekali perdebatan. Menurut kalau menurut Al-Qur'an kan semua itu benar. Yang penting jangan melanggar Qur'an. Udah. Jadi kalau orang lain punya pendapat berbeda sama kita, kan bukan berarti kita harus vonis dia salah. Kalau dia juga sama dengan benar juga, kalau lihat Al-Qur'an dia juga benar, ya sudah kita sama-sama benar. Ya kalau sama-sama benar, ya sudah kenapa mesti didebat? Iya. Enaknya ya itulah namanya. Malah kita jadi bersyukur, berarti kita dapat bantuan sudut pandang yang lain. Jadi kita banyak sudut pandang. Itulah namanya perbedaan pendapat rahmatan lil alamin.
perbedaan pendapat rahmatan lil alamin. Iya. Dan itu hanya akan terjadi kalau sama-sama di awal udah sepakat tujuan itu, persepsinya ya, sudah disamakan itu sih. Pernikahan adalah ibadah. Dan paham pastinya ya kan. Yang penting saling mengingatkan jangan sampai apa-apa yang dilakukan melanggar Al-Qur'an, itu aja sebenarnya yang penting. Iya. Itu makanya kalau mau berpegang pada kebenaran, cari kebenaran yang tidak mungkin pernah salah, yaitu ya Al-Qur'an. Kalau manusia walaupun dia manusia bijak, dari 1000 kebenaran yang miliki pasti ada satu yang salah. Iya. Minimal karena manusia itu tempatnya salah, terbatas ya, gitu. Iya. Walaupun mau pakai filosofi apa nggak gitu, tapi tidak sesuai Al-Qur'an ya. Ada kan pendapat turun menurun, segala macam. Nah, pertanyaannya cuma satu, mau nggak gitu berpegang pada, mau nggak ini tidak terjadi perdebatan, atau mau nggak ini menjadi ibadah. Kalau kita berpegang pada filosofi atau kita berpegang pada apa kata orang tua, berarti kan bukan lillahi ta'ala ya. Itu dia, betul. Berarti ini nggak bisa dikatakan sebagai satu ibadah. Karena persyaratan ibadah lillahi ta'ala. Dan ada aturannya, ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya, walaupun kita katakan ini demi kebaikan, tidak termasuk ibadah. Wow, jelas itu. Iya. Benar. Pegangan kita jelas ya sebagai orang. Iya, sebenarnya ajaran agama Islam cuma tinggal mau menggunakan atau tidak menyadari apa Allah tuh orang sih gampang. Allah tuh sangat maha pengasih, maha penyayang, sangat sederhana, sangat simple. Yang bikin rumit ya kita. Banyak maunya, keinginan kita ya. Aduh, nanti apa kata orang? Nanti aduh, ya benar ya, kita sendiri. Enak, enggak enak ngundang banyak orang, teman mewah, teman ini, teman kamu. Apa nah, itu udah wah, pusing deh. Dan ini tadi Bengka juga kalau nggak salah ini juga bilang selain menyamakan persepsi itu memaklumi itu ya Mbak ya, memaklumi itu ya, mengalah lah ya. Gitu. Nah, sebenarnya itulah, memaklumi itu karena dia tahu yang disampaikan orang itu juga kebenaran. Yang tadi kebenaran, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Makanya jadi maklum, jadi mengalah ya. Kita mesti belajar ya, kita mesti paham ya. Sehingga pada saat menghadapi itu udah tahu, oh ini pelanggar, tidak. Aku mungkin lebih cepat menikah. Ada anak perawan di rumah. Kan nggak tahu tiba-tiba. Aku belajar dari kamu. Kayak ini pas hari ini. Duh Mbak nih, Mimi jadi keringet dingin dengerin penjelasannya Mbak Inka sih. Bener yang gue lakuin kemarin pas mau persiapan nikah, salah semua. Iya, betul. Tidak ada. Tujuannya sih ibadah ya. Tapi gak paham. Alhamdulillah hari ini dapat. Gak paham. Baru. Nah, ini makanya buat gue mungkin lebih awal dari kamu. Gak ada aja dari kamu. Ada perawan di rumah. Jadi akunya dulu ya Mbak ya, persiapannya dulu mempersiapkan. Iya. Pijin nanti. Harusnya juga, gitu. Kan? Jadi kita juga tahu apa yang mesti dipersiapkan. Ya. Lalu anak kita mulai dikenali bahwa semua itu membuat kita tidak terjadi perdebatan dalam rumah tangga adalah ketika ini satu tujuan. Tujuan ibadah dan semua deh kalau udah gini ya. Jadi jelas ya sesuai ajaran Al-Qur'an itu yang ahli memang Al-Qur'an ya Sin. Paling simple. Paling jelas. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada perdebatan. Itu ada perdebatan yang penting. Baiklah, somit. Aku masih jadi merinding-merinding karena salah selama ini. Alhamdulillah dapat wawasan baru untuk kita memperbaiki diri. Karena tadi ya, kena banget buat ini. Tadi Mbak Inka bilang, wanita baik untuk pria baik untuk wanita baik. Nyata bukan baik dalam arti yang bibit bebet bobot soulmate, tapi lebih ke kitanya dulu ya, diri kita dulu. Memperbaiki diri, mempersiapkan diri itu. Wah,
thank you banget ya. Kebus kalau ada rumah itu masalah. Kan Al-Quran. Kasih mama, gak didebelkan. Sudut pandang spiritual. Yes, yes. Al-Quran semua. Baiklah, soulmate. Terima kasih Mimi, Cindy, dan Mbak Inka. Undur diri, iya. Dan jangan lupa Mea ada di mana? Yes. Di YouTube, di Spotify, kita juga ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Ya, kita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and komen di link di bawah ini ya, Soulmate.